Oke guys, jadi di Christmas event di Pet Simulator X barusan datang kemarin juga, dan aku sudah punya 1 billion gingerbread. Bagus gak? Oke, sebelum kita mulai videonya, aku cuma mau ngomong kalau ini si orang ini PL4NBE atau Plan B ini dulu itu ada di nomor 1, yaitu dari dulu sampai sekarang itu ada di nomor 1, tapi dia mesti balapan sama orang lain. Satu lah, nomor 2 lah, satu nomor 2 lah, tapi sekarang kok dia nomor 3 ini, kenapa ini? Dia kok malah turun ini, kaget aku. Tapi di video ini kita nggak bahas tentang Plan B ini. Kita di video ini mau nge-hatch the new Santa X with 1 billion gingerbread. Dan same, nah coba kita ke eventnya aja. Kita ke eventnya. Nah ini guys, ini eventnya bagus banget. Sini ada bank dan lain-lain. Nah ini yang paling aku tunggu-tunggu ini. It's coming very soon. Mungkin ini kayak tipe yang itu loh, yang tipenya Halloween event. Ada part 2 nya mungkin. Ya mungkin ini salah satunya. Nah ini sekarang kita nggak bahas itu dulu, itu buat video untuk lainnya. Kita bakal nge-hatch ini. Nah di ini itu egg nya itu sangat aneh. Soalnya ini ada satu rare, ada dua legendary, sama 3 mythical, sama 1 eksklusif. Nah, kalau dibandingin sama Halloween egg yang kemarin, itu mythicalnya cuma satu doang, jadi kan aneh gitu. Terus ini juga ada egg-egg lainnya yang gak penting. Sebenarnya penting sih buat apa namanya, buat buat indeks. Tapi aku udah punya kayak 8 egg, 8 pet yang bisa aku equip, tapi aku equip 3 doang, kenapa gak tahu. Oh ya, aku juga udah dapat semua ini, Santa Paul, yaitu mythic yang paling bagus. Aku dapetnya dari Mystery Merchant ini. Ya, begitulah. Dan kalian masih bertanya, kenapa kok moro-moro Galaxy Fox-ku menghilang? Nah, aku udah punya banyak, tapi aku trade semua buat Santa Paul ini. Oke, jadi tambah panjang lama lagi, kita unequip. Kita masukin ini nanti bus super lagi. Oke, ini alternya basic, apa nggak ada basic sih si ah nggak punya, aku belum nyalain auto clicker bu. Oke, auto clickernya siap, dan busnya ultra lucky, super lucky, siap. Dan kita cuma tinggal ngepasin ininya di sini. Jadi kita ke di sini harus pas. Aku lihat planet sendiri. Dan kita mulai FK-nya mulai dari sekarang. Dan langsung goal hari ini itu kita mau dapetin festive huge cat-nya ini yang paling atas. Jadi mari kita doain dapat.
Oke guys, akhirnya habis gingerbreadnya. Dan palingan itu nggak lama, palingan cuma 1 jam doang. Bayangin, 1 jam nge-hatch di komputer. Aduh, itu sangat sangat menyenangkan sekali itu. Tapi masih kan penasaran aku dapat apa aja dari AFK hatching 1 jam. Dan ini yang aku dapat tanpa game passes. Ini yang aku dapat dari 1 billion gingerbread. 1, 2, 3, boom. Tuh lihat tuh. North Pole Wolf-nya Rainbow, Rudolph Rainbow resmi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aku dapat 8 mythic loh. 8 mythic dari hatching. Bayangin. Itu tanpa game passes loh. Itu kalau orang-orang pakai game pass itu biasanya dapat kayak 20 lah, berapa lah. Aku dapat 8 yang aku dapat 8 which is itu yang lumayan banyak. Jadi ya, aku dapat 2 silver dragon. Ini magnet terus. Terus aku dapat aku dapat 3 silver dragon. Aku dapat 1, 2, 3, 4, 5 silver set. Enggak, namanya silver semua. Cek ini berapa? 5 loh. 5, berarti aku bisa bikin itu berarti. Bisa bikin golden berarti. Tapi kalau golden nanti chance-nya 8. Aku mau coba wes. Tapi aku harus sacrifice dulu. Aku harus ngambil sacrifice. 8 cek. Ini sampai 8, sampai punya dapat 8 100. 6 pet yang sama. Kita aku masukin di gold machine. Masukkan, terus aku baru masukin namanya silver pet. Pasti berhasil pasti. Oke, aku udah dapat 3 tinggal 5 lagi. Berada masih lagi. Aku delete sih kan. Oke, kita satu. Auto delete nggak bakal dapet. Kalau dapet sama sih terus. Oke, nah sekarang buat bagi sekarang aja bakal aku delete sekarang dapetnya yang basic semua sekarang. Oke, kedua. Ini apa? Ini.
pagi aku minta chat, gak dikasih chat. Pas aku minta damasin, gak dikasih damasin. Tuh liat lu. Air aja mak, satu ya damasin, belum aja udah dapet tuh. Bikin marah pas gue di chat. Oke, aku bakal masukin ini di gold machine. Dan sekarang langsungnya masukin silver stack. Please bisa. Yes. Easy peasy man. Boom. Mana? Boom. Silver stack magnet ini bakalan tak jual ini. Oke. Ya ini aku juga dapat mantap langsung sebanyak ini aku dapat dari Mystery Merchant. Amazing gak ini? Oke, palingan aku bakal nyesain video di sini. Terima kasih telah nonton sampai akhir. You guys are the best. Dan jika kalian mau lihat video seperti ini di masa depan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan notifikasinya biar gak kehilangan video baruku. Oke, bye. Bye.